aku kasih bedak dulu. Nah, kalian bisa aplikasiin waxnya ini searah tumbuh bulu. Kalian aplikasi ini rata dan jangan terlalu tebal. Terus habis itu kalian tempelin kain waxnya. Kalian tap-tap 5-10 detik. Habis itu kalian tarik. Nah, tariknya ini berlawanan dari arah tumbuh bulu. Ada nempel semua di kain wax.